Kalau lebih tua itu kan biasanya lebih pengalaman, terus lebih kayak nggak gitu, apa ya? Nggak tahu ya, kalau seumuran mengapa sih lebih kayak panen. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Anang Wow, dan di video kali ini seperti biasa di bulan Ramadan kita akan datang bersama saya. Di video kali ini bakal spesial banget. Kalau lo penonton lama gue tau lah ya, kalau nuansa-nuansa Ramadan gini, apalagi di akhir Ramadan, pasti lo semua apal bakal ada apa. Apakah? Hah? Gestar? Dan ya, gak usah berlama-lama, mungkin langsung aja kita panggilkan. Please welcome Bang Dik Dik. Let's go. Anjas. What's up, man? Gue lihat baju baru tuh. Beli di mana? Link di bawah ini. Boleh. Buat yang mau nonton jangan lupa pajak like dulu dan komen rame di bawah. Let's go, gak usah banyak bacot. Apa? Cewek bule apa cewek lokal dulu, Bang? Cewek mana lu? Yang penting gede. Hi. Where are you from? Indonesia. Wow. My name is Daini. I am from Philippines. You're a lion. Yes, I'm saying. No. We are really a Philippine, you know. But we use a VPN, so my content here is Korea, you know. By the way, what is your name? My name is Asha. Wow, beautiful name, Asha. My name is Zuhur. I'm just kidding. Asha, where you come from? Indonesia. Jakarta, Bali, you know, Bali. You're from Indonesia, right? No. I was in Indonesia, in Bali. Last month, you know, March in door. March jadi pintu. March in door. March bulan Maret ngejepit pintu. Bad in English. Yes, I very very bad because we usually use a Tagalog, you know. In Philippines, not English using. We Tagalog. Tagalog. You're a liar. No, I'm not liar. No, I'm toko besi. Liar, maksudnya berlayar gitu. No. I'm the liar. Liar itu pembohong. No kidding, yes. Gak jadi tahu nih kok. Gak usah pakai Inggris. Ngomong-ngomong, kamu dari mana? Dari yang banyak lobangnya. Lobang. Kota yang banyak lobangnya lagi rame nih, Kak. Lampung. Nah, tahu ya? Tahu lo deh. Hebat lo. Jadi kamu Lampung juga ya? Sama. Lampung mana? Lampung mana? Lampung mana? Kotanya lah. Oh, Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampung. Ya, kalian. Ah, licik kamu, Bandar Lampung mah bagus sih. Bagus ya. Kamu kelas berapa? Kelas 11. Ah, seriusan? SMA? SMA. Oh. Gila, belum tumbuh tahun. Masih bisa tinggi lah dia. Baru 11 tahun. Kamu emang SMA di mana? Satu mata. SMA di mana emang? Kamu SMA di mana emang ya? Kalau boleh tahu. Di mana ya? Swasta. Tahu aku. Ini dia kuliah di Bandar Lampung waktu itu, barangkali tahu. Aku tahu. Unila aku. Bukan, biru, kampus biru. Apa? Swasta juga kok. Apa? UBL? Dharma Bangsa. Oh. Itu S. Oh, emang ada beneran. Ketak penasihat tidak ada beneran. Oh, goblok. Bukan, cuy. Oh. Campingnya gue. Kamu kalau boleh tahu nih ya, tipe cowoknya tuh kayak mana sih? Apakah yang lebih dewasa gitu kan? Iya. Biawak kamu.
Belakang ini agak saraden deh. Oh saraden deh. Mel melet gila. Kamu suka kamu kalau cowok lebih prefer rambutnya krimis apa yang jembut di atas? Sorry ya. Ini kan krimis. Agak kriwil gitu maksud aku. Lebih suka yang mana? Aku harus jawab apa? Apa? Persib. Aku harus jawab apa? Apa? Kecil. Aku harus jawab apa? Oh, ya, sesuai ya, selera kamu. Selera kamu aja. Kalau memang suka aku enggak apa-apa sih, cuma agak ngacengan. Baru denger ngomong. Kamu suka yang mana? Dia hobinya mancing. I like bots. Oh, you like bots. Oh, like dia pinter cari aman dia jawabannya. Okay. Aku suka keduanya gitu. Oh, yeah. That's right, baby. Pinter juga ya kamu kecil-kecil ya. Besok ketemu lagi kita. Halo, Kak. TikToker kan kakak ini? Iya, TikToker. Kakak, siapa Kak? Sorry, lupa namanya. Yang mana ya? Yang depan. Ini kakak TikToker kan? Yang ini kan? Iya. Ini yang TikToker. Oh, ini. Salah ya? Oh salah. Tapi kayaknya yang satu dua-duanya, itu dua-duanya. Ini udah pernah ngeliat belum? Apanya? Videonya lah. Oh, TikToknya. TikTok, video TikToknya gitu. Aku malah gak asingnya sama kakak yang blonde. Nah, kayak yang pirang ini. Masa sih? Oh iya. Emang nama TikToknya apa, Kak? Tebak dong. Katanya tahu. Yang kayak benar. Tapi kayak mirip. Pengen loh review-review skincare itu. Apa dokter cantik. Tapi mirip. Oh. Bukan. Tapi tahu gak, Kak? Tapi bukan deh. Bukan. Beda tapi beda. Siapa? Ada mirip kak, mirip kakak ini. Aku kira itu tadi. Ini. Makasih ya udah dibilang mirip. Iya. Yeah. Temennya kayak orang Arab gitu ya, India gitu. Dia nggak bisa pakai bahasa Indonesia btw. Tadi bisa. Tadi bisa. Tadi ngomong cuy, gue patok lu. Namanya apa tadi TikTok kamu? Coba barangkali aku bisa search di sini. Bisa mutualan gitu. Namanya. Scooby Doo Bidu. Waduh, where is Irjo? Bohongin ini dia. Iya, enggak biasa kan aneh-aneh emang nama TikTok sih. Diketik aja itunya apanya usernya. Kalian dari mana? Dari lubang. Oh, gitu. Serius tahu enggak? Serius. Kota yang banyak lubangnya lagi viral, wow. Hah? Kota yang lagi viral yang banyak lubangnya. Astagfirullah. Lampung. Yeah. Oh, kita tahu semua ya. Gila viral banget Lampung, cuy. Kakak dari mana, Kak? Benar. Coba tuh. Allah Akbar. Patah sih itu kayaknya. Kasihan TV-nya. Astagfirullah. Deus hati-hati. Kakak dari mana, Kak? Terus kakak? Aku dari mana ya? Dari Jaksel. I'm feeling lonely. Now I'm sempat dulu. Oh, sempat dulu, cuy. Halo. Lemes banget, Kak. Enggak lemes, emang suaranya kayak gitu. Oh, suaranya gitu. Oh, baru nih disemangat-semangatin. Tes apa? Nah, oh, kamu emang temannya kendor ya ininya. Kalau gitar tuh drop D tuh. Emangnya kamu orang mana? Aku orang Lampung. Kamu orang mana? Orang Jawa. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ini temen aku ada dari Jawa Tengah. Dia lagi mudik ke Lampung nih. Ayo, Dik. Temen aku juga ada orang. Hai. Halo. Siapa namanya tadi? Belum kenalan tadi namanya. Belum. Nama kamu siapa, Manis? Acik. Bangki. Siapa namanya? Bangki. Namanya Sheila. Sheila. Pantesan dia enggak pantesan. Kalau ini terakhir. Apa pantesan dia? Pantesan dari namanya Sheila. Sheila. Pantesan lemah lembut ya. Kenapa tuh?
Ya Sheila. Sheila. Jangan ditembak. Kirain ada punchline lagi cuy. Sheila dari Jawa Tengah bagian mana? Bagian Solo. Solo. Ih. Solo asli. Oh, pantesan lemah lembut kamu tuh setemannya. Sheila, kamu biasa nyanyi ya? Enggak. Enggak. Mau aku sorok. Mau tanyain ya. Oke, lagu yang aku, pokoknya lagu ini menyodok-nyodok hatiku ini. Tolong. Ya, okay, kamu suka nyanyi enggak? Nyanyi ya apa ya? Ini temen aku, tapi suaraku gak bagus. Iya, temen aku mau duet sama kamu, mau nyanyiin bareng gitu. Kalau kamu suka nyanyi. Soalnya dari setiap kamu ngomong itu kayak apa ya, desahan nafas itu kayak iya gitu. Kayak halus gitu loh. Iya, enggak, maksudnya orang sini emang biasanya ngomongnya kayak gitu kok. Jadi kok nyanyi separu nafas. Ih, mirip ini ya, kalau kamu lihat mirip Tami Aulia ya? Iya, mirip Tami. Iya gak sih? Kamu tahu Tami Aulia gak? Aku udah agak mirip batin dikit. Enggak. Gak tahu, emang siapa? Ada, kamu nanti searching aja Tami Aulia. Di YouTube ada. Apa? Penyanyi atau iya, penyanyi, artis? Penyanyi. Penyanyi tiang. Penyanyi. 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 Nyanyi, beneran, di Indonesia. Iya, gitu. Cukup terkenal, fenomenal aja. Oh, kayaknya pernah denger deh, yang cover lagu gitu kan. Iya. Kamu kuliah? Kok udah kerja sebenernya? Udah kerja. Oh, udah kerja. By the way, umur berapa? Umurku sama dong sama aku. Kelahiran tahun 2000. Sama kamu. Kamu lawan aku aja ya. Lagu ketuaan sih. 2000 juga. Ini kan kebetulan. Terus dia berapa? Ini 93 kan kebetulan. Oh, tua banget. Emotional damage. Iya, kamu suka yang tua apa yang muda? Ya, aku nggak pernah pacaran sama yang lebih muda sih, BDW, sorry. Ya, kita sepantaran, gimana sih, om? Nih ya, mantanku paling tua tuh kelahiran berapa ya? 92. 92 pernah dulu. Itu mah kakek aku. Udah rapuh sih, cuman. itu kalau istilah kata tuh kopong. Gila, udah kopong. Jatuhnya udah ngedayut. Iya. Gila, kita kejengkel pas 92-an, cuy. Sorry ya, bercanda. Dari yang kenceng dong. Minimal 2000 cc nih, Bu, senggolong. Minimal 97 nih, Bu, senggolong. Emang kamu gak mau nyobain yang 97-an? Udah pernah. Udah pernah juga. Udah. Emang kamu gak mau nyobain yang 2000-an? Ada oli sampingnya loh. Tarikannya lebih narik. Belum pernah. 97-an, sodokannya wow. Belum pernah ya. Yang 2000-an loh. 97 lo ganti spare part yang murah. Gak tahu, aku dari dulu gak suka yang seumuran, sukanya yang lebih tua. Oh, suka yang lebih tua. Gak suka yang lebih muda juga. Sudah, kalau kamu aja suka. Dia berarti dia cari yang pengalaman. Cari yang pengalaman anaknya. Lebih kalau lebih tua itu kan biasanya lebih pengalaman, terus lebih kayak enggak gitu. Apa ya? Enggak tahu ya kalau seumuran. Mengapa sih lebih kayak panen? Mengapa? Mengade-adein gitu loh. Buat nastar. bisa ngajar buat nastar. Enggak, orang Lampung emangnya heboh semua ya? Enggak juga. Enggak juga. Kita aku kan dari Jogja sini. Main ke tempat dia. Masa tah? Iya, aku minggu depan mau liburan ke Jogja juga. Jauh dia nopo kita? Lah minggu depan gue ning kono kok. Lah aku minggu iki balik iki langsung. Logatnya kayak gitu kan. Gak usah dimaksain Lampung aja, Pak. Gak usah. Gak usah, di situ aja. Kamu Instagramnya mana? Berapa kali kita bisa ke mana? Nanti kalau kamu ke Jogja kita main bareng. Ini tadi mas. Halo. Jelas-jelas ketemu lagi nih. Gila parah, mohon kamu nyekip kita ya. Enggak, itu limit. Mohon maaf, limit. Limit itu gimana maksudnya? Jadi tuh kayak suka ke-skip sendiri gitu loh. Oh iya, emang kadang Ome gitu suka ke-skip sendiri. Kira kamu tadi. Soalnya tuh gitu. Kira kamu tadi nyekip aku. Enggak.
aku juga bingung kok tiba-tiba menghilang gitu. Hai. Hai. Kalau cewek enak lah deh. Hai. Hai. Kalau kita kumisan gini, hai di back. Soalnya tadi aku juga lagi ngobrol sama orang Korea, tiba-tiba kayak keskip gitu. Oh, kayak jaringan kamu deh jelek. Iya, paling jaringan kamu paling. Enggak sih. Wifi aku bagus. You have slain an enemy. Lu emang umur berapa tadi? Baru SMA. 17. Oh, emang 17 tahunan tuh suka gitu. Ya gue juga dulu sih suka gitu sih. Lagi suka-suka jilat oksigen. Ambil tidur aja kayak gini. Itu lebih ke sapi sih. Tolong. Ya, jadi sebenarnya kalian ini umur berapa dah? Aku sih jujur ya, friends 27. Wah. Kamu berapa, Bang? I'm 22. Eh, kamu by the way ada kan? Aku gitu. By the way. Aduh, mati. Tapi kan kita kan masih bisa mengimbangi adik-adik kayak gini. Adik-adik. Bisa lah. Sebagai abang-abangnya. Enggak bisa sih. Bisa sih kalau ada teman kamu yang kamu jadi sapi semua nih cici. Betul lah, kita kan ngimbangin aja. Biar ngimbangin aja. Eh, by the way teman kamu ada yang kayak cindo-cindo gitu enggak sih? Banyak lah. Kamu cindo enggak? Pertanyaan apa itu? Ya enggak, maksudnya kita kan dari komunitas CDL ini kan. Apa itu? Cindo dikit like. Jadi kita suka gitu bersosialisasi dengan cindo-cindo. Oke, kita mau nanya. Oh, enggak kelihatan kah? Kamu matanya sih agak sipit sih. Parah banget. Parah aku enggak diakui. Cindo juga dia. Cindo dia. Cindo ya. Cuma kalau kamera Ome ini mungkin agak gelap. Agak gelap paling ya. Kalau kamera video call beda mungkin. Mungkin beda. Beda. Coba Instagramnya mana? Memang gelap sih. Iya, memang gelap banget. Tapi kemarin aku ketemu juga loh. Coba kamu tulis nomor WA-nya biar aku coba video call kamu nanti. Waduh. Jangan. Tolong. Oh, kamu tuh cindo juga. Kamu ini enggak sekolahnya? Oh, aku bisa tebak sekolah kamu nih. Mati. Coba ya, aku tebak ya. Di Bandar Lampung banyak cindo ini kayaknya Saverius ya? Bukan sih. Bukan. Saverius berapa dulu? Oh, berarti oh, benar. Iya, wow, sembuh mepo sangkowo. Iya. Aku kemarin ke mall baru di Lampung itu mencindo semua ya. Lebih kesaran. Enggak, tapi emang Lampung banyak bener ya cindo-cindo ya. Orang kalau ke mall aja banyak bener cici-cici gitu. Emang banyak. Apalagi kalau kamu ke Surabaya sih. Kalau kamu ke Surabaya juga banyak banget. Surabaya. Hmm. Pakai kaos oblong, pakai hot pants udah. Iya. Hey, kan jadi senang. Maksudnya apa tadi? Yang Chinese bapak apa papa apa mama? Oh, mama. Mama. Ya mama sih. Papa lokal berarti. Papa ada campurannya juga. Oh, ada nama Cinanya dong berarti. Ya ada. Oh, apa kalau kamu nama Cina? Waduh. Waduh. Tumben Cina ya waduh. Biasanya kan Samsung. Biasanya kalau aku kan Xiaomi. Aku Realme. Masuk gak sih? Bisa? Masuk. Halo Xiaomi. Halo Xiaomi, boleh nih. Apa kamu namanya? Apa ya? Moto banget. Iya. Moto banget. Eh, itu goblok. Oh, nice. Goblok. Halo, Kak. Aduh guys, dari tadi gue gak nemu-nemu ya guys ya. Padahal gue lagi pengen gitu ngobrol sama Ciwa yang Chance dan Imut. Dari tadi lo lihat aja, susah gitu ya. Ah, gue baru inget gue punya aplikasi Lita. Guys, jadi gue baru aja inget sebuah aplikasi namanya Lita. Nah, jadi di Lita ini lo semua bisa ditemenin main game bareng Ciwa-Ciwa yang cantik.
dan juga jago-jago tentunya. Dan selain ciwai-ciwai di sini tentunya ada pro player seperti Lemon, ada Scene, Anti-Match, REKT dan lain-lain. Nah, kerennya lagi di Lita ini ada fitur yang namanya teman curhat. Boy. Nah, kalian jadi bisa ditemenin ngobrol nih. Kalau kalian gabut, ih gabut banget nih kak. Bisa ditemenin di aplikasi Lita ini. Bisa juga buat sleep call buat kaum jomblo, aman, semuanya bisa di sini, cuy. Damn! Pokoknya berguna banget ya buat lo semua. Nah, sekarang gue bakal coba order nih ya ciwai di aplikasi Lita ini, cuy. Kita cari yang chance dan imut gitu ya. Coba deh kak. Wih, tapi emang sabi-sabi sih cuy. Lu lihat ini. Tinggal pilih lu mau yang selera yang mana gitu kan. Lelaki punya selera. Oke. Okay. Tuh kan kita lihat-lihat dulu nih. Oh, yang ini jago, yang ini oh tipe gue nih gitu kan. Ya gitulah guys. Oke okay, guys, di sini gua udah nemu satu nih. Namanya Kak Lil Mars. Lil kecil, Mars kecilnya se-Mars. Ah. Ini kayak boleh-boleh sih kakak. Ini di bio-nya ada voice-voice nih, kita dengerin tipis kali. 3, 2, 1. Wah, lihat. Halus banget, men. Kayak donat tepung. Oke, langsung aja kita coba order Kak Lil Mars ini sebagai teman curhat. Eh, lu jangan say iya deh. 30 menit aja ya, karena untuk... Ah, order tuh. Halo. Halo kak. Halo kak. Kak Marsya ya ini? Iya, salam kenal kakak. Salam kenal kak Marsya. Aduh. Boleh kali kita ngobrol-ngobrol tipis dulu ya sebelum kita. Aduh. Ini namanya emang Marsya ya? Iya. Oh. Aku panggilnya Marsya aja atau apa nih biar nyaman gitu. Iya panggil sayang juga nggak apa-apa sih. Aduh sayang gitu ya. Aduh kelimat gue. Oh iya kak, ini aku denger-denger nih, emang bener ya cewek Lita tuh semuanya pada jago gombal-gombal gitu? Ya gitu sih. Oh boleh kali gombalin sebiji dua biji gitu kak. Dua biji dong, nanti susah dilepas. Oh dua biji, yaudah tiga deh biar ganjil. Alah. Kamu tahu gak bedanya kamu sama bakso? Apaan tuh, gak tahu deh gue. Kalau bakso kuah, kalau kamu enggak. Aduh, gitu. Ya Allah. Anaknya suka kecup mengecup ya. Astaga. Sabi sih ya, sabi gombalan kayak gue. Oh iya kak, kalau kita main role playing aja gimana? Boleh tuh. Ayo mau kamu maunya aku jadi apa? Jadi ibu dari anak-anak kamu aja gimana? Ya. Bisa aja kakak, boleh sih. Oh kita ini aja kak, roleplaynya jadi remaja-remaja kayak banyak duit gitu, terus mau mesra-mesraan ke luar negeri, sabi gak tuh? Ya ampun gimana, random banget weh. Oh ya udah gas. Oh, boleh, ayo deh yuk. Ayang, aku mau jalan-jalan dong ke luar negeri, bosan nih di Bali mulu gitu kan, kamu kan banyak duit. Oh, kamu pengennya kemana? Kayak pengennya ke Brunei gitu. Terus kita muter-muter naik ruby. Naik ruby cerat kamu, sayang. Ruby Rubicon. Ah, ruby cerat apa beda tuh neng yang bawah. Enggak, maksudnya yang bawah. Di lantai bawah tuh ada dia. Aku bawa 75 miliar aja ya, baby. Cukup gak tuh? Aduh, 75 miliar mana cukup. Kita kalau ke minimarket aja lebih dari itu loh. Aduh. Kamu misalnya nih kita mau ke sana nih, set gitu. Kamu pengennya tuh request gaya apa sih gitu? Ya, kalau aku ngikutin kamu aja sih, kamu mau pakai gaya apa? Oh, iya. Ya aku sih agak malu sih bilang gayanya nih. Mau gaya Spiderman kan agak susah nempel kan. Aduh ya Allah. Kalau Ronaldo mau gak Ronaldo gayanya tuh? Oh. Yang itu Ronaldo yang su. Ah, ya itu selebrasi gitu maksudnya. Cukup bahaya juga ya kayak ya ini. Mungkin jam-jam malam nih jadi agak-agak serem gitu ya. Aduh. Sih ya, tapi kamu lompatnya harus tinggi ya, jadi kayak masuknya terus pas gitu. Tapi jujur loh kak, ini aku
terhibur banget gitu loh. Thank you banget ya kak ya. Ya walaupun okay. Kita main role playnya mendadak gitu kan, tapi tetap wah thank you banget ya kak. Jadi terhibur banget nih. Gak apa-apa kak, sama-sama. Aku juga happy banget loh, seneng banget bisa di order kamu. Ih, nanti malam aku kayaknya bakal order kakaknya lagi deh. Kita bakal main role play apa yang seru ya. Astaga. Pokoknya pokoknya Om Anang puas dengan orderan Kak Marsia. Kayak kalau puas aku seneng kok. Order Lita maksudnya. Eh kawan, tolong ya. Ah Lita, enggak yang lain. Oke. Okay. Apa? Kawan-kawan Lita. Astaga. Oke, okay, Kakak tentang limanya ya, terus jangan lupa ulasannya juga. Siap baby, ya. Iya. Kamu jangan lupa istirahat ya, nanti kita ketemu lagi. Kamu juga ya. Iya, bye bye. Ya itu dia guys, sekelumit percakapan gue dengan player Lita. Ya gimana, tapi jujur ya, asik banget cuy. Jadi gue kayak pengen order lagi gitu. Oke buat lo semua yang pengen cobain juga keseruan aplikasi Lita ini, kalian langsung aja download melalui link yang udah gue taruh di deskripsi cuy. Download sekarang dan rasakan sensasinya. Oh iya jangan lupa juga untuk order Kak Marsia ya. Let's go. Oke